Pandemi COVID-19 telah menyurutkan antusias masyarakat Indonesia dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang jatuh di setiap tanggal 17 Agustus. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam memaknai kemerdekaan RI yang memasuki usia ke-75 tahun. Seperti halnya yang dilakukan oleh UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Probolinggo. Ya, tak mau kalah dengan hal yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, kini UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan memaknai HUT Kemerdekaan RI ke-75 dengan berbagai hal yang positif. Seperti halnya menyelenggarakan bersih-bersih lingkungan yang dilaksanakan di wilayah Pelabuhan Perikanan Mayangan. Arief Wahyudi, selaku Kepala Syah Bandar Pelabuhan Pantai Perikanan Mayangan, Probolinggo, menyampaikan bahwa pada pandemi COVID-19 ini hendaknya dijadikan momentum semangat bagi masyarakat untuk terus bangkit dan melawan COVID-19, tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan yang telah diwajibkan oleh pemerintah. Begitupun bagi seluruh staf dan karyawan di lingkungan Pelabuhan Pantai Perikanan Mayangan, Probolinggo. Aksi nyata yang dilakukan dalam memperingati HUT RI ke-75 ialah dengan mengibarkan dan memasang bendera merah putih di setiap sudut kantor. Sun TV melaporkan.